Lapor upacara bendera tanggal 17 Agustus 2019 memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-74. Siap! Lanjutkan. Upacara akan segera dimulai. Bagi seluruh peserta upacara harus segera memasuki barisan. Bagi peserta yang bawa handphone, harap disenyapkan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Upacara. Upacara.
memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 2024, Sabtu, 17 Agustus 2019, siap mulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera sang merah putih. Thank you.
para undangan di mohon untuk menerima. Kepada bendera merah putih.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti peserta upacara. Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
membaca draft Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak setiap bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkembang kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Pemberian penghargaan masa kerja 20, 25, 30, dan 35 tahun periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019 bagi karyawan tetap PT Nusantara 11 Medika. Pasukan diistirahatkan. Ya. Keputusan Direksi Nomor SS/KPNSM -19.048 tentang pemberian penghargaan masa kerja 20, 25, 30, dan 35 tahun periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019 bagi karyawan tetap PT Nusantara 11 Medika. Menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan menetapkan pemberian penghargaan masa kerja 20,
25, 30, dan 35 tahun, periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2019 bagi karyawan tetap PT Nusantara 11 Medika. Kesatu, penghargaan masa kerja 20 tahun. 1. Piagam penghargaan dari Direksi PT Nusantara 11 Medika. 2. Emas bertangan 24 karat sebesar 10 gram. 3. Uang tunai sebesar 3 kali gaji pokok bulan terakhir. Penghargaan masa kerja 25 tahun. 1. Piagam penghargaan dari Direksi PT Nusantara 11 Medika. 2. Emas bertangan 24 karat sebesar 10 gram. 3. Uang tunai sebesar 5 kali gaji pokok bulan terakhir. Penghargaan masa kerja 30 tahun. 1. Piagam penghargaan dari Direksi PT Nusantara 11 Medika. 2. Uang tunai sebesar 2 kali gaji pokok bulan terakhir. Penghargaan masa kerja 35 tahun. 1. Piagam penghargaan dari Direksi PT Nusantara 11 Medika. 2. Uang tunai sebesar 3 kali gaji pokok bulan terakhir. Kedua, penghargaan masa kerja tahun 2019 diberikan kepada karyawan tetap yang dalam periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 mempunyai masa kerja selama 20, 25, 30, dan 35 tahun atau lebih secara terus-menerus tanpa terputus. Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya surat keputusan ini untuk disesuaikan dan atau diperhitungkan dengan diktum-diktum di atas. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka atas hal itu akan disesuaikan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2019 PT Nusantara 11 Medika tertanda Flora Puji Lestari, Direktur Utama. Menerima penghargaan masa kerja 20, 25, 30, dan 35 tahun adalah sebagai berikut. Kantor Pusat. 1. Dr. Randa Endah Kusuma Ningrum menerima penghargaan masa kerja 25 tahun. 2. Trihartono Lestari SH menerima penghargaan masa kerja 20 tahun. Rumah Sakit Lafayette. 1. Eni Serta Nisi menerima penghargaan masa kerja 20 tahun. 2. Nurul Naziati menerima penghargaan masa kerja 20 tahun. 3. Kode menerima penghargaan masa kerja 20 tahun. 4. Purnomo Salim menerima penghargaan masa kerja 20 tahun. 5. Almarhumah Edan Priscila menerima penghargaan masa kerja 20 tahun. 6. Selamat Rianto menerima penghargaan masa kerja 25 tahun. 7. Sutrisno Ridwan menerima penghargaan masa kerja 25 tahun. 8. Lilik Suliati menerima penghargaan masa kerja 30 tahun. Rumah Sakit Wonolangan. 1. Dr. Nades Dwi Agus Atmaji menerima penghargaan masa kerja 25 tahun. 2. Kardi Wibowo menerima penghargaan masa kerja 30 tahun. 3. Almarhum Hasan
menerima penghargaan masa kerja 20 tahun. 4. Nadima, menerima penghargaan masa kerja 25 tahun. Tuan Sengke Elizabeth, 1. Sengkewati Rita Okiani, menerima penghargaan masa kerja 25 tahun. 2. Umi Wahyuniati, menerima penghargaan masa kerja 25 tahun. 3. Sukarti, menerima penghargaan masa kerja 30 tahun. Rumah Sakit Jati Roto, 1. Siti Koiria, menerima penghargaan masa kerja 25 tahun. 2. Bo Ali Masar, menerima penghargaan masa kerja 25 tahun. 3. Endriani Wardiyati, menerima penghargaan masa kerja 30 tahun. 4. Yitmawati, menerima penghargaan masa kerja 30 tahun. 5. Nining Rahayu, menerima penghargaan masa kerja 30 tahun. 6. Misnayu, menerima penghargaan masa kerja 30 tahun. Klinik PT NSM, Klinik NSM Malang. 1. Imron Rosidi, menerima penghargaan masa kerja 20 tahun. Klinik NSM Surabaya, 1. Dr. Nanda Siwahyuni Hasuti Apoteker, menerima penghargaan masa kerja 20 tahun. Kami persilakan kepada penerima penghargaan untuk maju ke depan. Yang pertama adalah Kakak Pusat. 1. Dr. Nanda Endah Kusuma Ningrum. 2. Prihartono Lestari S.H. 3. Klinik PT NSM, Klinik NSM Malang. 1. Imran Rosidi, Klinik NSM Surabaya. 1. Dr. Andra Siwahyuni Hasuti Apoteker. Beserta ibu untuk berjabat tangan dengan para penerima penghargaan. Thank you.
pasukan diistirahatkan. Untuk pamanat, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin peserta upacara, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2019, kita dapat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 dalam keadaan sehat walafiat. 74 tahun bangsa Indonesia telah merdeka. Hal itu patut kita syukuri bersama, karena dengan kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki kedudukan dan martabat yang sama dengan bangsa-bangsa lain dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Semua itu merupakan hasil perjuangan para pahlawan pendahulu kita yang berjuang dengan gigih dan pantang menyerah untuk memperoleh kemerdekaan. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus perjuangan dituntut untuk mewarisi semangat juang para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan saat ini dan masa-masa yang akan datang. Tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 ini adalah Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju. Tema tersebut. Pasukan disiapkan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mizidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika al-karim wa amri sultan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh terdah hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadiran-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini, Engkaulah Zat yang mengatur alam semestanya, dan Engkaulah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri, hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami, seluruh bangsa Indonesia, kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkat bagi kami. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan pasukan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Mundur! Gerak!
Upacara selesai. Inspektur upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Sebelum saya meninggalkan tempat upacara, izinkan kami atas nama perusahaan mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah menerima penghargaan masa kerja 20, 25, 30, dan 35 tahun. Hal ini saya harapkan dapat menjadi contoh, menjadi suri teladan pada kawan-kawan yang lain untuk nantinya supaya dapat menerima penghargaan yang sama. Terima kasih atas dedikasi Bapak dan Ibu semua, dan semoga Allah meridhai kita semua. Terima kasih. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Upacara selesai. Pasukan dikembalikan ke dalam masing-masing. Kejar! Kejar!